Adakah yang tahu penyebab Beto Gonçalves pergi dari Madura United dan gabung Persis Solo? Adakah yang tahu bagaimana proses cepat Madura United mendatangkan Silvio Escobar usai ditinggalkan Beto? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, Beto meninggalkan Madura United dengan 1000 teka-teki pada Senin 26 April 2021 kemarin. Perihal detail proses transfer dari striker naturalisasi ini kurang begitu diungkap ke publik oleh manajemen klub berjuluk Laskar Sapekerap. Padahal sebelumnya Beto secara resmi menjadi bagian dari tim Madura United selama satu musim ke depan sejak memperpanjang kontrak pada 13 Februari 2021. Disinyalir ada kesepakatan rahasia antara Madura United dan Persis Solo terkait transfer Beto. Dan kini berembus rumor Beto akan comeback ke Madura United FC. Jika rumor tersebut berjalan mulus, otomatis pemain naturalisasi Madura United lainnya, yaitu Silvio Escobar, dipastikan akan terpental. Apalagi Silvio Escobar bisa dikatakan nihil kontribusi selama putaran pertama Liga 1 2021 bergulir. Semula Escobar membela diri dengan menyalahkan pelatih Rahmat Darmawan yang tak pernah menjadikannya sebagai starter. Namun ketika coach Fabio Lifundes menggantikan Rahmat Darmawan dan memberikannya kesempatan menjadi starter, Silvio Escobar tetap tak berkutik, tak sebiji pun mempersembahkan gol untuk fans dan supporter Madura United FC. Sekali lagi, Escobar dipastikan akan tercoret dari daftar pemain Madura United bila Beto Gonçalves kembali ke pangkuan Madura United FC. Tapi sebaliknya, jika Madura United tetap mempertahankan Escobar, besar kemungkinan Beto gagal gabung tim yang berdiri pada 10 Januari 2016 silam ini. Secara umur, jelas jauh lebih muda Escobar ketimbang Beto. Escobar saat ini berumur 35 tahun, sementara Beto Gonçalves sudah berkepala 4. Namun secara insting gol, Escobar jauh di bawah Beto yang kini menjadi top skor Liga 2 dengan torehan 9 gol. Bandingkan saja dengan Escobar yang hanya lari-lari kecil saat di lapangan tanpa mampu merobek jala gawang lawan-lawan Madura United FC. Kita tunggu gebrakan manajemen Madura United mempertahankan Escobar atau mendepaknya dengan kembali mengikat kontrak Beto Gonçalves. Salam Setong Dara, salam Taretan Tibi.